Halo semua-semua semua, kembali lagi di Winstreak Channel. Oke, jadi aku mau ngasih tahu kalian ya sob ya, gimana cara terbaru top up Diamond Free Fire dari Dana ya sob ya. Nah, jadi bagi kalian yang sering banget atau seneng banget main FFS sob ya, apalagi beli-beli item ya sob ya, dan kebetulan juga kalian punya akun Dana ya sob ya, kalian bisa memanfaatkan cara ini untuk top up Diamond Free Fire dari Dana ya sob ya. Oke, mungkin langsung saja. Nah, jadi pertama-tama silakan kalian buka Google Chrome ya sob ya, browser Google Chrome di HP kalian. Kemudian langsung saja kalian ketik di bagian ini Dana Games ya sob ya. Oke, nah di bagian ini pilih yang ini ya sob ya, yang atas ini silakan kalian pilih. Maka bakal muncul halaman Dana Games-nya ya sob ya, atau bisa juga kalian langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Jika kalian klik link yang ada di deskripsi video ini, bakalan langsung diarahkan ke sini sob. Nah, di sini kan kita mau top up Diamond Free Fire ya sob ya. Langsung saja di sini kita pilih Free Fire. Sebenarnya ada banyak pilihan gamenya ya sob ya tadi. Berhubung kita mau top up Diamond Free Fire, langsung saja kita pilih Free Fire sob. Nah, seperti biasa di sini di bagian nomor 1 kita diminta untuk memasukkan ID dari Free Fire kita sob. Di sini berhubung saya nggak hafal ya sob ya ID Free Fire saya, jadi aku buka dulu aja game Free Fire saya untuk melihat ID Free Fire dan sekaligus untuk melihat diamond saya saat ini ya sob ya. Langsung aku buka saja game Free Fire-nya. Oke, sebenarnya jadi aku udah masuk ke dalam game Free Fire saya sob ya. Di sini diamond saya saat ini ada 2463 diamond ya sob ya, 2463 diamond sob. Di sini memang akun saya ini jarang aku mainin ya sob ya, akun ini ya sob ya. Oke, kita langsung lihat aja ID Free Fire kita di bagian foto profil di pojok kiri atas ini. Nah, di sini ada UID ya sob ya, langsung aja kalian catat atau langsung saja kalian salin atau copy, langsung saja klik di bagian ini. Nah, maka ID di copy dengan sukses, ID-nya udah berhasil kita salin atau copy ya sob ya. Nah, selanjutnya kita keluar dulu dari aplikasi Free Fire-nya dan buka kembali halaman Dana Games-nya tadi sob. Oke, kita keluar dulu. Kemudian kita buka lagi halaman Dana Games-nya tadi di Google Chrome. Oke, nah di bagian nomor 1 ini langsung saja kalian paste atau tempel ya sob ya ID dari Free Fire yang telah kita copy atau salin tadi. Langsung saja di sini saya tempel atau paste. Oke, di sini ID game Free Fire saya udah saya masukkan ya sob ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah di nomor 2 ini, silakan langsung saja kalian pilih mau top up diamond yang berapa sob. Di sini minimalnya 5 diamond, harganya 1000 ya sob ya. Kemudian di sini ada maksimal 73.100 diamond ya sob ya, harganya itu 10 juta, ini bagi yang sultan ya sob ya. Nah, di sini misalnya saja saya mau top up diamond yang 70 diamond aja sob, harganya 10.000. Oke, saya pilih yang 70 diamond, langsung diklik aja. Oke, jika udah diklik bakalan berwarna biru, langsung saja kita scroll ke bawah, langsung saja kita klik continue. Nah, selanjutnya di sini kita harus memasukkan nomor HP yang terdaftar di aplikasi Dana kita sob. Langsung dimasukkan saja ya sob ya, diawali dengan 62 ya sob ya, 628. Oke, di sini nomor HP Dana saya udah saya masukkan, diawali dengan 62877 sekian gitu ya. Jangan sampai salah kalian memasukkan nomor HP yang terdaftar di aplikasi Dana kalian ya sob ya. Jika udah benar langsung saja kalian klik continue di sini. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan PIN dari Dana kita sob. Oke, ini aku langsung masukkan saja PIN Dana saya. Oke, sukses. Nah, maka bakalan diarahkan ke sini ya sob ya. Di sini pastikan saldo dari Dana kalian cukup untuk membayar top up diamond FF kita ya sob ya. Oke, harganya 10.000 di sini sob ya untuk 70 diamond sob. Langsung saja kita bayar, klik pay 10.000 di sini. Nah, kita kemudian diminta untuk memasukkan PIN Dana kita satu kali lagi sob. Langsung kita masukkan aja. Nah, jadi sampai di sini kita udah berhasil untuk top up Diamond Free Fire dari Dana ya sob ya. Oh, yang ngomong-ngomong ini tanpa pajak ya sob ya. Nah, jadi untuk membuktikan apakah diamondnya udah masuk ke dalam games Free Fire kita close dulu, kita keluar dulu dari sini, kemudian kita langsung buka game FF-nya lagi sob, untuk lihat apakah memang diamondnya tadi udah masuk ya sob ya. Oke, okay. Oke, okay, sob. Nah, jadi kita udah masuk ke dalam game FF-nya lagi ya sob ya. Di sini bisa kalian lihat ya sob ya,
diamond saya udah bertambah menjadi 2533 ya sob ya, 2533 sob. Jadi langsung instan masuk ya sob ya, nggak ada delay-delay sama sekali, langsung masuk diamondnya ya sob ya. Oke sob, nah mungkin itu dia ya sob ya, gimana cara top up diamond FF dari Dana ya sob ya. Oh ya, ngomong-ngomong ini tanpa pajak ya sob ya. Jadi bagi kalian yang seneng banget beli-beli item di game FF ini ya sob ya, dan juga kalian punya akun Dana, kalian bisa manfaatkan cara ini untuk top up diamond di Dana ya sob ya. Top up diamond FF dari Dana sob. Oke sob, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.